Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana lebih lama berpoligami atau bermonogami? Poli banyak, mono satu. Nabi berpoligami dan monogami. Selama menikah dengan Khadijah, dia tak ada poligami sendiri. Berapa lama? 25 tahun istrinya satu. Setelah Khadijah meninggal, barulah dia. Dan ia berpoligami hanya 13 tahun. Coba bandingkan. Istri satu 25, istri banyak 13. Itu pun yang gadis satu saja, Aisyah. Yang lain tuh janda-janda. Membandingkan istri Nabi, jangan membandingkannya dengan istri PNS. Kalau dibandingkan istri Nabi dengan istri PNS, memang banyak istri Nabi itu. Bandingkan istri Nabi dengan istri siapa? Bandingkan dengan istri orang Arab jahiliyah waktu itu. Istri mereka berapa? 10 unlimited edition. Bandingkan dengan nabi-nabi Bani Israel. Sebelumnya ada namanya Sulaiman. Sebelum Sulaiman ada namanya Daud. Nabi Daud istrinya 100. Baca biografi Nabi Daud. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Semua total budak sama istri Sulaiman 1000 orang. Kalau 1000 ikut caleg, bininya aja mencoblos menang. Bayangkan. Nah, jadi kalau nanti di internet ada orang ngejek, Nabi kalian itu tukang kawin, bininya banyak. Bandingkan dengan bini Daud yang 100, bandingkan dengan bini Sulaiman, itu tak ada apa-apa aja 9-11 itu. Adapun dia berpesan kepada Sayyidina Ali. Ali tak pernah menikah dua sebelum Fatimah meninggal. 6 bulan sesudah Nabi meninggal, barulah Ali menikah. Meninggal Fatimah, 6 bulan sesudah Nabi meninggal, barulah Sayyidina Ali menikah dengan perempuan lain. Kenapa? Karena Ali itu bukan kaya raya secara ekonomi. Dia tidak mapan, susah. Ayahnya Abu Talib miskin. Dia juga laki-laki yang biasa. Makanya datang Fatimah minta budak sama Nabi waktu perang Badar. Wahai Rasulullah, engkau kan banyak dapat harta rampasan perang. Tolonglah kasih aku pembantu. Karena suamiku Ali tak ada duit untuk mengupah orang menimba air. Untuk menimba air dengan membuat adonan tepung gandum pun tak ada. Tengoklah susahnya Sayyidina Ali. Maka kata Nabi kepada Fatimah, Fatimah, aku tak bisa kasih apa-apa kepada engkau. Hanya sebelum kau tidur malam, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini hadis tak nyambung. Orang minta pembantu kok dikasih Subhanallah 33. Apa artinya? Kalau hatimu berzikir, beban badanmu ringan. Berapa banyak orang yang punya pembantu, tukang buat teh satu, tukang buat kopi satu, tukang korek telinga ada, tukang potong kuku tangan ada, tapi stres. Pembantu banyak, kenapa stres? Hati tak berzikir. Fatimah, dia sendiri yang mengadon, membuat adonan tepung gandum, dia sendiri yang menimba air. Tapi itu jadi bukan masalah Nabi egois. Maka pelajari Islam dengan hati, bukan dengan sinis. Kalau orang belajar Islam dengan hati, orang kafir sekalipun akan memuji. Mana contohnya? Karen Armstrong. Judul bukunya History Prophet of Muhammad. Namanya Karen Armstrong. Dari namanya kita udah tahu ini orang tak mandi wajib dan tak bersunat ini. Karen Armstrong, tapi di buku itu dia puji-puji Nabi luar biasa. Ada lagi namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart, apa nama judul bukunya? 100 Ranking Influential Person in History. 100 ranking tokoh manusia paling berpengaruh di dunia. Dibuatnya nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan orang Islam. Jadi kalau ada orang non muslim mempelajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam objektif, dia akan melihat luar biasa. Ada orang Inggris
mau menjelek-jelekkan Islam, maka dia pelajari Quran. Namanya Marmadok. Akhirnya dia dapat hidayah, berubah namanya menjadi Muhammad Piktol Marmadok. Apa kata dia? Bolak-balik ku pelajari kehidupan Muhammad, tapi aku menemukan luar biasa. Akhirnya dia katakan, Muhammad is a collection of the best. Semua yang the best ada dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bapak ibu paling tidak punya satu buku sejarah Nabi Muhammad yang bagus untuk anak-anak kita, Ar-Rahiq Al-Maktum silakan. Sirah Nabawi ditulis Ibnu Hisham silakan. Karen Armstrong yang orang barat silakan. Tapi kalau bisa yang basicnya dulu supaya jangan sampai mengecam mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Badar, pada perang Uhud meninggal Sayyidina Hamzah tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, panglima perangnya siapa? Nabi. Pernah tak Nabi membunuh orang? Hadisnya sahih, Nabi tak pernah membunuh, Nabi tak pernah memukul. Loh, panglima perang tak pernah bunuh gimana? Kalau saya jadi panglima perang, saya tak mesti membunuh. Karena tugas panglima perang itu hanya menghunuskan pedang, membangkitkan semangat. Allahu Akbar. Jadi tak mesti membunuh. Membunuh langsung tidak. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Walaupun andai dia membunuh, dia tak salah. Karena darah manusia itu tidak halal kecuali disebabkan tiga. An-nafsu bin nafsi, karena mereka membunuh. Adapun orang yang tidak datang untuk memerangi kita, tak boleh kita bunuh. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, mereka tidak mengambil harta kamu, maka kamu tak boleh memerangi mereka. Jadi jangan asal beda agama, halal darahnya, ambil ya mahamionya. Kan begitu ajaran Islam. Kalau dia tak mengusir kamu, mereka tidak mengganggu kamu, maka haram kamu mengganggu mereka. Mereka disebut dengan kafir zimmi. Adapun kafir harbi yang layak diperangi, memang halal kepalanya dipancung, tapi Nabi tak pernah memancungnya. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Saya tahu bapak ibu tidak membenci Nabi, tapi di dunia maya, di medsos, kita berjumpa dengan di sosmed, berjumpa dengan orang-orang mengejek Nabi. Kita mesti bela Nabi kita dengan cara banyak mengenal Nabi dengan membaca. Ini banyak orang tak kenal Nabi-nya. Kalau ditanya, kau kenal dengan Muhammad? Kenal. Bapaknya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Usah kau tanya-tanya yang lain. Bagaimana imam mazhab menyikapi perbedaan? Imam Hanafi, Imam Hambali subuh tak pakai kunut. Hambali tak pakai kunut. Syafi'i pakai kunut. Tuh, imam mazhab menyikapi perbedaan. Saya ulang lagi, Hambali tak berkunut, Syafi'i berkunut. Pernahkah mereka berkelahi gara-gara kunut? Tidak. Datang orang mau muji-muji, Hambali, ya, aku subuh tak berkunut, aku ikut engkau Hambali, ya. Bagaimana nanti kalau imamku Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau engkau ikut aku dalam masalah kunut, lalu kemudian engkau solat imamnya Syafi'i, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Itu Ahmad Hambali sendiri yang ngomong. Kalau imammu baca kunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Jadi kalau ada orang sekarang tak mau mengangkat tangan, ucapkan amin, lebih hebat dari Imam Hambali. Doa iftitah takbiratul ihram boleh baca kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Mana hadisnya? Nabi jadi imam, makmumnya sahabat. Lalu ada orang solat di belakang. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Dia gentleman, dia angkat tangan. Ana, aku yang membaca itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajibtu, aku kagum. Ajib, ajibtu, amazing. Futihat abwabus sama,
ku tengok pintu-pintu langit terbuka karena doa yang kau baca. Lalu setelah itu apa kata Abdullah ibnu Umar bin Khattab? Sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira. Hadis sahih. Saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat. Sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Aku, saya Abdul Somad, tak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira. Terbuka pintu-pintu langit ketika malaikat mendengar Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadis sahih. Mohon penjelasan doa bersama. Apa dalil doa bersama? Satu, qad ujibat da'watukuma, kalian berdoa berdua, doa kalian dikabulkan. Siapa yang berdoa? Musa berdoa, Harun mengaminkan. Tolong selamatkan kami menghadapi Fir'aun ya Allah. Amin, kata Harun. Siapa bilang tak ada doa bersama? Dua, Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, amin, amin. Sahabat heran, apa nih amin, amin, amin nih? Tadi Jibril berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Celaka orang yang jumpa emak ayahnya tapi dia tak berbakti. Amin, kata Nabi. Celaka orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat. Amin, kata Nabi. Itu dalil didoakan amin orang lain. Tiga, sahabat berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Jadi tentang masalah. Dalil keempat, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa, maka dia berkongsi pahalanya 50-50, 50-50. Dalil kelima, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tak cukup lima dalil, apa lagi? Sesudah Ramadan ni, apakah Ustaz ada waktu masjid kami ba'da maghrib? Saya sesudah Ramadan tidak ada lagi pengajian rutin. Dan habis Ramadan ini tak ada lagi. Karena sampai sekarang saya penuh sampai Maret 2018. Jadi kalau saya pengajian, kita kosong tinggal April, Mei. Mei 15 kita udah puasa. Hanya sekali lagi bisa, April. Mudah-mudahan sampai umur. Maka saya tanya, Ustadz bisa tak ngisi? Kalau sampai umur datang sehat. Kita buat berarti janji Masjid Al-Marzukin Maret sekali. Kalau Marzukin mengambil Maret dengan April, masjid yang lain Maret, April, 15 Mei kita sudah masuk Subhana Malikil Ma'bud. Subhana Malikil Ma'bud. Apakah wajib hukum memandikan atau menyalatkan jenazah anak-anak meninggal dalam kandungan? Tengok dulu gugurnya. Kalau dia berbentuk bukan darah, maaf cakap, berbentuk, maka menurut mazhab Hambali dimandikan macam jenazah orang dewasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Jadi pilihlah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tiap dimandikan. Kalau mazhab Hambali dimandikan. Maka yang lebih hati-hati mana? Hambali. Karena hati-hati dia sudah berbentuk, tetap dimandikan, dibersihkan. Tapi kalau hanya sekedar darah saja, belum sampai 80 hari dan tak berbentuk, maka dia hanya darah fasid, dikubur begitu saja, tapi tak ada mandi, kapan, apa segala macam tadi. Pak Ustadz, di awal Bapak menyatakan kuku panjang tempat setan. Saya ingat mantan istri yang mencakar badan saya. Bagaimana cara berbesar hati atas fitnah oleh... Berarti masih ingat. Buanglah mantan pada tempatnya. Fitnah kata-kata dia pada orang-orang, tak usah dikenang lagi. Ini berarti kalau begini, sama macam yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, caro ndak lama.